الفاتحه اول بالنس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اغير المغضوب عليهم وعلى ربنا بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون احشر الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون Wa qalu lan padha ngucap sapa kufar, maksudnya sambat sapa kufar. ayil kufar utek si kafir ya wa ila naduh cilaka kita. Utaya ditambahi tambihi krana makna tambah, maksude ngelingno cilakane dene. Hala kana duh cilaka banget kita. Wa huwa tilafat wailun masdarun ku masdar la kang rono fiil ku mujud li, waili min lafdhihi sangking lafate wailun. Wataku lulan ucap lagu maring para kufar sop al malaikat atau um malaikat. Hai tahu saiki, saiki dino kiamat ku yaumu dini pembalasan. Ail hisab itu kesi dino terjadi nih hisab wal jaza ilan piwala si amal. Iki ku dino terbalasnya amal. Hai tahu tahu iki yaumu fasli ku pemisah. Mesti ya pemisahan di wong ape di wong elek pasti ku iku pisah kabeh. Saiki ya kumpul benal khola iki antarane pira-pira makhluk. Allah di kang kuntum wong ono siro kape pi klan ladi ikutu kadi puna gorono siro kape. Wayu tugas nol Malaika lai ke keti ketui piro pro malaikat opo tugas uh Ladina ladi zulamu. malaikat di dawe pengeran uh suru ngiri ngol siro kape. Kue ngiri ngal ladi zulamu kang porto dolim sopo Ladina na. Wayu kolo lanten ucap nol malaikat, malaikat maksudnya Allah dawe neng malaikat. apa sing didhawonane para malaikat ukhsyur giringe sira kabeh alladheena engkare dalamu kang padha zalim sapa alladheena zalimi anfusahum wa alladheena fisyirki kelangan ngakoni kemusyrikan wa azwajahum lan koe giring eng mitrane utawa pasangan sesate alladheena zalamu manane azwaat mriki mboten bojo qurana agum tegese pasangan mitrane alladheena zalamu minas syaithani sangge para setan tetes giring mereka dan mitra mereka. Korona agung tegese mitra uta kancane wong akeh minesaya tini setan. Wa malan perkara kanu kang ana sapa ngake ya budune nyembah sapa ngake min dunilah sange salian tegese salian nak wam lan autani sing Nais giring fadu moko nunjukno sira kabeh hum ing wong akeh Duluhum hum tegese nunjukno sira kabeh ing alladzina zulamu wasuku lan giringo sira kabeh hum ing alladzina zulamu ba ila siratul jahim maring dalan neraka jahim etori tori kinarit kese dalan menuju neraka pas proses digiring waqifu lan ngendhek sira kabeh mesti hentikan mereka e ihbisu tegese ngendheka sira kabeh hum ing alladzina zulamu inta siratin alikane marqi sirat wat jadi sedurungnya bun rokok kon ngadek no merko inna hum mas ulun. Inna saat temen ngake mas ulun naik kok no sopong ngake. Denta kok no anjami akwalihim. Maksudnya dimintai tanggung jawab kape anjami akwalihim. Sangking sekabiane pengucap wong akeh wa lan perilaku ne wong akeh Tetes dirinya raka, rokok semuanya dihisam. Wahyu lan lanten ucap lahum ketiwa ngakai, tau bilhan Hale melehno, rojo melehno. Apa pertanyaan malakum la tanasurun ma te opo lakum kedhi sira kabeh la ola saling tulung-tulungan sira kabeh kowe zamaning donya koalisi dalam kesesatan dan saling menolong dalam sisi kesesatan kowe saiki ora saling tulung elayan suruh surut sira ora nulungi sebab dukung sebagian sira kabeh badon ing sebagian sing liyo. kahalikum kaya kelakuan sira kabeh fi dunya ing dalam dunya. wayu <coughs> kalu lan den ucapno anhum anil ladina dulamu apa dawuh bal humul yaumah belum pale uta kuffar uta sopo ae aljoma iku dine saling nurut sapa ngake mungko junad tekesen nurut kabeh utur ino kabeh waqfal anmat sobak dunsibagiane wong zalim ala badine ngatas sisbagian nyata sakunah halih tutuh-tutuan sapa ladina loro tutuh-tutuan saling menyalahkan iku saling menyalahkan iku cara jowo tutuh-tutuan antara orang dolim ketika sama-sama masuk neraka mereka saling menyalahkan ya tala wa munat saling maidu sopo Allah di wa ya tak ko somu nalan saling poro padu sopo Allah di kalu innakum kuntum taktu tu nana anil yamin kalu podong ngucap sopo poro pengikut Ayil adbau tekesi pira poro pengikut minhum saking alladzina dzalamu lil madhuin maring sing diikuti. Mereka para pengikut menprotes yang diikuti pemimpin mereka innakum kuntum tak nana anil yamin innakum kum temne sira kuntum ana sirakabe kabeh tak tunana iku teko sira kabeh nek gitu. Anil yamin yamini saking arah sing tak anggap bener ain anil jihadi saking arah alat ikang kuna kang ana kito nak mandukum iku ngrasa percaya kita kum ku mung sira kabeh saking jihad li halafikum krana sumpah sirakabe. kabeh annakum sak sirakabe sira iku alal ngatasih haqq Pasotakna kumpung benero kita kumpeng sira kabeh tabak nalan anut kita kumpeng sira kabeh. Al ki, innakum addal Innakum santen sira iku nyesatno sira kabeh niki Kalu padha ngucap sapa para imam, para sing diikuti ilmu dhuunte sing kang para diikuti lagu maring atabi'in. Oleh matur balam takuru mukminin, bali ora ana no sira kabeh iku iman sira kabeh. Wa inna ma'syduku mesti bener ya al-itlalu jenenge nyesat nominal saeng kito al-tau kuntum umpama lamun ana sira kabeh mukminin mukmin kira kabeh farojak imani sang iman ila na wa ma kana lana alaikum min sulthan wa ma kana lan ora ana iku alaikum ngatas wa ma kana lan ora ana iku lana keduwe kito alaikum ngatas sira kabeh min utawi kemampuan apa wae kuaten tegese kekuatan wa qudrat denan kemampuan nak harukum kang iso meksa kita kumeng sira kabeh ala mutabaati na ing anut kita bal kuntum bali subhanallah wa ma'ar bal kuntum bali ana sira kabeh kauman kaum tohina kang sesat kabeh dolina tik sesat kabeh mislina sepadane kita fa hakka mongko dadi nyata wajib atik se wajib alena atase kita jaman halis kabehane opo kaulu robina apa titai pangeran kita bila ada bila terjadi nesekso? Gara-gara kita zalim maka terkena apa yang jadi titah Tuhan kita bahwa adabnya Allah pasti mengenai orang-orang zalim. -orang, -orang eh kau luhut kesedawi Allah Taala lah amlaan an najahan nama menal jinna tiwan nasia Yakti ini bakal ngebayi sun sunjahan nama endroko jahanam tak bayi minal jinna di saking unsur jin wan nasilan menusoh semain akalis kafe ane kafe. Fahakku alaina qawlu rabbina inna ladha ikun inna jami'an khalis gabiani ladha ikun na yakti ini ngicipi gabi'a ladha ba'ing sikso bida li, kelawan mukunuh-mukunuh pengucapan Wa nasa'alan dati terlahir anu sanging iki apa puka'uluhum pengucape wa ngakeh fa'khawainakum Ma'angkau nyesat na'ingsun kumengisura gabi'a kabeh Al lalu kang ta'lili bika'ulihim klan pengucape wa ngakeh inna inna satemene kita kuna ono kita kewina sesat kabeh qolata'ala fa innakum fa innahu mung saktemne para wong kafir yaumid dinan nikiamat yaumil kiamat ing den tinan nikiamat fil adabi ing dalam siksa mustari kuna iku sekutonan kabeh uta bareng-barengan kabeh listiroki yam krana barenge wong akeh fil khawayat ing dalam kesesatan Awai pangeran ina sak temne kita kaya mungkon-mungkon nyekso e ka manafayu kaya ole nglakoni kita biha ula klan mungkon-mungkon kafir nafalu nglakoni kita bil klan pira-prong bi sing dosa ghairiha ula kang sak liyane mungkon wong sing wis kasebut Aduh semata no wong keren iki niki apa Loh tegese nyekso kita hum ing kufar atabia tegese ekso nyekso wong kafir sing tukang anut minhum saing kufar wal matbu'alan sing dinut innahum satamne wong akeh haula itu tegese te mungkon-mungkon wong kabeh bikori natima klan korene perkara badau kang sause iki kanu ana sapa wong akeh zakila nalikane den ucapno lagu mare wong akeh maksude diajarkan diajarkan disyariatkan apa syariat la ilaha illallah la ilaha ora ana pangeran kang hakiku wujud kang ora ana pangeran kang hakku ku nah cara ki kuno kang ora ora ana pangeran kang wajib disembah ku mujud wa kecuali Allah mereka itu adalah orang-orang ketika dianjurkan untuk melafatkan la ilaha illallah iku yastakbiru na iku sombong sapa wong wa yaqulu lan ngucap sapa wong a inna alihatina li syair majrun a inna ono ta kita la alihatina dadi wong sing ninggal pangeran kita Fi hamzah tehi tetap ing dalam hamzah aina mau teo puai takut damak ang disi opo mang kates ni wokak wengi lo tahki kul hamzah ten tasil terus itu kholu alifin lisa iren krono penyair majunun yang kang iten maksudnya masa kita meninggalkan ajaran leluhur hanya karena Muhammad sengkata mereka itu syair yang majunun lisa iren penyair majunun yang kang iten eli asli koli Muhammadin tegese krono mu nuruti omongan Muhammad ini jari wong kafir kola taala balja'a abil haki wa takol mursalin balja'a abal itu Muhammad bil haki kelan barang sing hak kelawan barang sing nyata atau lan barang sing abadi. Wasodda kolan beneran sopa Muhammad al Mursalina ing wong sing diutus sedulungi kanji Nabi Muhammad. Ilja ina sing kang teko kabe bi iklan hak. Wawati hakku Allah ilahi lewara no pengiran kang haku mojud illa wahu kecuali Allah. Innakum lada ikul ada bil alim. Pun kalau terang akan gitu terus mulai nomo wakalu nomo wakalu ya welana heda ya umutin terus sekedar ini liga dalikan. Kalau terang no kiamat gitu, kiamat akmat itu seru seru sandelok for dia kiamat akmat itu nama. <laughs> seru ya anjing ben kiamat itu semua orang dihisap termasuk sampean-sampean barang dihisap pertama sing dijak itu jelas sholat jadi kalau masalah ibadah mahdoh itu sholat nah masalah sosial itu asal tidak saling bunuh terus kalau terang akan ya kan? terus ketika ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ini La yazalul mar'u fi fushatin min malam yusib daman haroman. Lebalin malih ya. La yazalul mar'u fi fushatin min malam yusib daman haroman. Seseorang itu boleh serilek-rileknya dalam beragama asal dia tidak punya masa lalu mengalirkan darah yang terhormat. kemana? cara Jawa ora mateni wong, ya mateni wong, ora tau mateni wong mukmin utawa oleh mateni wong sing muahad atau mustaman. Ya ada aturannya lah. Jadi kalau sampean urip atau mateni wong iku wis beragama itu rileks karena vivus satin minti ini. Nah, tentu mateni itu ada banyak sebab, di antaranya fatwa yang ekstrim Sehingga ulama dulu itu senang diguyon sampai keterusan saiki. Ketika wong alim hasil sering guyon karena memang menghindari omongan penting. Kenapa? Karena sekali omongan penting ini kadang you adi ilal fatwa kita kotel takutnya fatwa itu ekstrim, kemudian saling apa? Saling bunuh. Sehingga masyur itu ada pepatah bahwa statement ulama atau kolamul ulama, penanya ulama itu ahad dominasif lebih tajam ketimbang apa? Pedang karena bisa menimbulkan macam-macam. Sehingga dulu banyak ulama kalau bab jinayat itu sudah tidak mau baca bab, bab jinayat. Jinayat itu karena ya takutnya fatwanya itu ekstrim ada beda zaman nabi zaman nabi itu kan enak ya sehingga nabi mesti bener ya musuh ya cs mesti salah ya tukaran saya gitu gak seru tukaran baik gue repot masih aku musa sampean ini soalnya bener sampean mau tahu, rep tahu seneng ngobrol musuh ibu biye kan kape enak. Ya Jajal misalnya kiai itu karena baik santri, uang mesti kan normalnya belo kiai ini, mereka alim lebih bener. Tapi kan cara pandang lah iya, sing bener kok mau ngalah kan. Isowe sing disalah nopo pangeran itu sing. Saya wong uang tua itu karena anak, kira-kira wong -kira nopo boy. Nggak lah orang tuanya buat anak ini. Coba kita dihakim. Uang tua kok wani anak, kualat dan mau jual jual itu. Ini kan anak kok wani uang tapi wong tua kok wani anak, wong tua model opo. Anak wani wong tua, ya anak model opo. Ya model milenial, model-model. Tapi potensinya itu sama-sama salah. Sehingga ulama itu dulu mulai dulu itu menghindari. Ngetikan penting itu menghindari. Karena ya tadi takut, takut fatwa itu. Saya ulang lagi ya. Jadi seseorang itu selonggar-longgarnya dalam beragama asal tidak pernah membunuh tidak memburu darah yang seharusnya tidak terbunuh. Terus kalau masalah ibadah itu Allah ngambilnya sholat. Awalumayuhasabu bil mar'u ah, Pertama yang dihisab itu sholat. Jika sholatnya lolos maka hisab yang lainnya nomor ringan. ngoten. <coughs> Terus ada hisab-hisab yang di mungkin sampean sampean itu ngantisipasi hisab. <laughs> Jadilah tazulu kodama Adam atau kodama ibni Adam yaumal kiamah hatta yus'ala anarba'in Pertama ditanyakan dari sifat mudanya dihabiskan untuk apa, umurnya untuk apa, hartanya dari mana, setelah mendapat untuk apa. Terus wa'an ilmihi mada amila bihi terakhir, setelah mendapat ilmu itu apa yang dia perbuat. Mengenai ada orang tua ilmu, dia tidak ditakoi, pengirahan dong, ngerti takoi. Ilmu misal ngelakoni,

Nah, sementing kalau terang nong ya, ini ke penting rongok nong. Mahsar itu maknanya itu giringan. Terus kayak kuno maknani bayang nggon mahsar itu maknanya tempat dihalonya semua manusia. Terus mau kev itu tempat diberhentikan, nabo tempat diberhentikan. Terus di situ anda inagu mas ulun. mereka semuanya ditanya, dihisap. Gerungok nong, semuanya dihisap. Terus ngendikan dekaji nabi hasibu anfusakum an tuhasabu menghisaplah diri kamu sekarang sebelum kalian semua dihisap sehingga potensi kita kita ini umat Islam utamanya sing tahu ngaji ngaji ini sampaian semua dihisap ini kemungkinannya kecil karena ketika kue dunyo sampean sedang teni kan biasa dongo zulamna jadi ya Allah saya ini benar-benar mendolimi diri kita sendiri karena tujuannya hisab itu taubeh, taubeh itu mempermalukan mereka di depan umum. Seorang lagi ya, jadi semua hisab itu taubihan mempermalukan mereka di depan umum bahwa mereka orang yang buruk. Sementara kamu di dunia sudah sering ngaku orang buruk. Selain Yesus Rohong ngakeh maksudnya ini kan cerita. ketika kita ngaku ya Nabi anfusana. Sehingga nanti kan Nabi sebuti hasibu anfusakum kobla antu hasabu menghisaplah diri kamu sendiri sebelum nanti kamu benar-benar dihisap sehingga umatnya Rasulullah itu kemungkinan kena hisab itu kecil sekali karena tadi sudah terbiasa menghisap dirinya sendiri apalagi kita kata Rasulullah saya dikasih hadiah yang para nabi sebelum saya nggak dikasih hadiah itu apa itu lima hal itu? Di antaranya apa? Kata Rasulullah, wa itu suratil bakoroh. Saya dikasih terakhir-terakhirnya surat bakoroh. Di surat bakoroh itu umatnya Nabi dapat bonus dan ini luar biasa. Yaitu ayat, Rabbana la tu'akhidna inna sina waktona. Ya Allah, jangan hisap kami, jangan beri sanksi kami, jangan azab kami. Kalau saat, tuatu saat kita lupa atau salah. SP nak kue urung salah, padahal mesti salah. Rai rai ini kak mesti salah. Wes gaya perjanjian baik pengiran gusti. Dalam perjanjian dong, apa? Setiap saat saya salah langsung sepuro. Mohon buat nusa istiqfar malih, mohon lagi mohon Terus, Deal deal, semoga deal ini. Lihat tuh ketika dengan Nabi, kan senyum 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 raka-ruan. Dan setiap itu dibaca oleh umatku, Allah sudah jawab kolanaam. Jadi Robbana la tu'akhifna inna sina au akhtona atau sekolah Allah menjawab na'am terus robbana wa la tahmil alina isron kama hamal tahu ala ladina min qoblina Nabi Muhammad jawab Allah menjawab na'am sampai terakhir wa anna Allah jawab na'am kemudian para kiai itu punya kiat supaya umatnya itu apal itu terus jadi bahan tahlil terus masalahnya, ya ya, faminhum. Sing, sing tahlil ya rafaham, sing kritik ya orang faham. Alhamdulillah itu mesti bodoh-bodoh orang kena hisap. Mereka bodoh-bodoh orang apa? Faham. Jadi orang ada barokah kalau goblok. Barokah. Kok saya ngelakuin itu orang faham? Saya ngertik. Jadi kalimat yang di akhir surat Bakara itu adalah termasuk hadiahnya Rasulullah yang tidak diberikan pada Nabi sebelumnya. Ini nampak ini, Uti tu khawatima suratil Bakara. Saya dikasih akhir surat Bakara. Gini setiap doanya umat Nabi Allah jawab napa? Naam. Jadi ya Allah, la tu'akhidna jangan kasih sanksi kita innasina au akhtarna. Allah jawab naam. Itu satu. Terus kedua, umatnya Nabi itu kalau dosa itu tidak perlu prosedurnya harus istighfar. Banyak amalan yang menjadikan diampuni. Misalnya kafaratul majlis itu lafadznya enggak istighfar. Subhanaka wa bihamdik misalnya. Dan banyaklah imatatul adza anitorik. Misalnya Nabi pernah cerita ada seseorang yang nakal, kemudian gara-gara menyingkirkan duri di jalan yang gak orang lewat, kemudian Allah memaafkan. Ada yang dimaafkan karena ngombeni anjing, macam-macam lah. Kemudian ngombeni santri. Macam-macam. Sehingga potensi kita dimaafkan itu tinggi sekali karena ada sekian amal yang itu menjadi sebab ridhanya Allah Ta'ala. Malah kalau dalam dunia wali itu ada seorang wali mau ngarang kitab kemudian tintanya itu diminum lalat dia membiarkan tinta itu sampai lalatnya apa no? sampai kenyang kemudian gara-gara itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala banyak sekali sehingga potensi kita dimaafkan tinggi terus turah turus sudah dengan orang ngerasani wong oh, macam-macam lah itu ya insyaallah disepuro pangeran dadi ana wali dadi wali mergo kakean tidak koi, kenapa kau kok ora turu wong wali, mboten siap roh dunia gusti? Kenapa dunia rusak, patok mboten roh gusti? iku ya mari swarga napa Ya kau wong turu kau kira kira kau <laughs> <laughs> itu kau 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 luar kau 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 Kalau ada orang alim bikin gerakan terlalu uh, biasa turu ya ibadah agar gak zina, gak maling, wae agar gak ngelakoni dosa gedhe ni sanggep ae ibadah. Karena tadi robbana la tu'akhidna in nasina wa nah, Terus Allah jawab nah. Sehingga kiai-kiai itu takut orang itu lupa terus dimodifikasi sedemikian rupa jadi wiridan. Tapi alhamdulillah kok banyak yang kritik. Jadi ya biar seimbang napa. seimbang Si alam demokrasi. Jadi gue lagi kecewa, bisa ngiritik. Mereka insya Allah rapati paham masalah sulit ini. Karena satu-satunya cara supaya orang paham itu panjang dijak latihan bareng-bareng. Gak ngono malah ra paham blas. Ya tapi tadi ya semua itu resiko. Zaman Nabi Sugeng nak ana ibadah sunat dilakoni terus ah? na Nabi ya duka, kuwatire dianggap wajib. Tapi nak ora dilakoni blas Nabi ya duka wong sunat ora tau dilakoni. Jadi sudah alhamdulillah sekarang ana sing ngritik, orang sing setuju biar seimbang no. Wong padha ra pahame wae napa? No? Padha no. Padahal makna ayat itu luar biasa. Robbana la tu inna sina waktu Terus kedua, Robbana wala tahmil alina isron kama hamal tahu alaladi nami kubijna ya Allah. Jangan beri beban kami sebagaimana Engkau memberi beban kepada orang sebelum kami. Dulu itu kalau ada orang yang salah, itu harus dibunuh oleh orang yang tidak salah. Liak tulal bari umingkum al-mujrima. Supaya yang tidak salah membunuh yang salah. Sehingga ketika umatnya Nabi Musa menyembah anak sapi, ijel itu, apa kata Allah? Fatu bu ila bari ikum, faqtulu anfusakum. Kamu syaratnya tobat harus saling membunuh. Yaitu orang yang terbebas dari dosa itu membunuh yang tidak dosa. Masyur itu. Terus Allah mengirimkan mendung yang pekat, terus gelap. Ketika gelap itu, yang albari, yang gak dosa, mengeksekusi yang dosa. Sekarang kan enggak paling takam KPK. Berarti penjara mulai juga yang sisa korupsi jaga. Jadi pena lah pokoknya zaman akhir itu penak. Pemuda saya KPK ini mulai disoal jadi aman lah. <laughs> Sebuah sing bener di Jadi, nih ya, sing bener ya pengairan. Misalnya rasa KPK lah nak takwa kuat ya rasa korupsi. Kalau KPK dilemahkan nanti yang korupsi marah. Lah masih orang-orang KPK lah nak kita di pengairan kan ya aman karena korupsi. Kue kue aneh aneh wae, kue kue wong momen kue bakas ngono kue nak wedi pengeran kan rausa polisi, rausa KPK, wis tetep rausa dosa. so wong wedi pengeran nah, kecuali rausa pengeran, nate es lah, masalah, ya, tapi kan omongan ini gak populer, padahal bener, nah aneh kue, jadi kara ini, terbebas korupsi, nak ono KPK, urip makmur, nak ono menteri kemakmuran, Pokoknya kuat gue bukan gantung no pejabat negara. Mengenai tahu kita jeblok, sak jeblok jeblok ya. Misalnya rasa sejahtera, oh, menteri sosial harusnya gini gini. Gue korupsi salah KPK, gue no keamanan salah polisi. Seneng aja nyala no Gue sekali kali nggak gue tahu kan, ono adab onor ada dosa yang sudah kelih, kelih. Ya tapi kan gak mungkin ngomong bernegara gitu. Tapi atas nama iman bahasa kita seperti itu. Kalau atas nama bernegara emang kita butuh polisi, butuh tentara, butuh KPK. Tapi atas nama iman ya tadi kalau kita diberi sanksi Allah itu rata-rata dari kafima kodamat ya daga itu pasti ada salah yang pernah anda apa lakukan. Ya, tapi sudah lah ini zaman sudah seperti ini. Sanut ya, ada umumnya wong agak. Kalau terang normali masalah hisab, hasibu ya. anfusakum koblah antu hasabu. Kamu menghisaplah diri kamu sebelum kamu dihisap. Misalnya saya, saya sebagai ulama, tentu hisab terberat saya itu kitmanul ilmi menyembunyikan apa? Ilmu. Karena ilmu kalau disembunyikan tuh bahaya sekali. Bayangkan di alam fisik, misalnya ada orang berkebutuhan pada kemaksiatan, terus di situ ditulis bar karaoke misalnya. Orang bisa ke sana karena ada tulisannya, ada WA-nya, ada alamatnya. Kemudian ketika Anda bisa Fathul Qorib, tidak ada tulisannya. Harusnya Anda juga nulis ahli Fathul Qorib. Ahli Fathul Mu'in. Nah, toh ahli jal-jalut tulis saja. Ahli Primbon. Enggak apa-apa tulis saja. Penerus Ronggo Warsito tulis saja. Zaman gendeng, arah melok gendeng, rakyat Tulis saja. Tapi barokahnya tulisan itu kan orang bisa tahu. Makanya kenapa banyak orang sufi yang sudah menyembunyikan diri warna nakal nakal karena dia disalahkan Allah karena menyembunyikan ilmu. Saya itu orang yang senang tertutup kecuali masalah ilmu. Saya mau mengajar terbuka seperti ini. Karena tadi awal dari dikenalinya kemakrufan adalah dimaklumatkan. Awal dari dikenalinya keburukan juga karena dimaklumatkan maklumatkan. Betapa celakanya kalau kemungkaran dimaklumatkan sementara kebenaran tidak dimaklumatkan. Makanya Mbah Mun itu sampai berfatwa, Mbah Mun guru saya itu. Nek masjid Mbah Masjid kok wajib ono. Dulu saya iskal kenapa menara jadi wajib. Tapi setelah saya tambah angan-angan, secara fikih jelas dah wajib. Tapi coba bayangkan, misalnya ada bar Lampunya tinggi orang dari jauh tahu itu bar, sehingga kalau mau maksiat misalnya ingin ke sana. Sekarang misalnya masjid enggak ada menara, ada orang ingin sholat, ono masjid Tapi baru kayak ada menaranya kan, tahu. Intinya semua kebaikan itu harus dimanarofkan, makanya manaroh itu dari kata nur, dimenarakan dari kata nur, dari kata dicahayakan. dimaklumatkan, sehingga mulai dulu lama itu meskipun dohumul, humul itu menyembunyikan diri, tapi kalau masalah ilmu mereka membuka diri. Ya, coba kalau misalnya ngaji seperti saya ini, saya tidak terang-terangan jadi orang alim. Sebetulnya nggak baik. Kalau kamu ujub, sombong, aku orang alim itu tidak baik. Tapi kalau kita kan tidak karena ujub tadi, harus memaklumatkan. Coba berapa bapak-bapak yang tertolong nyari dan ketika istrinya hamil. Gara-gara tulisan karena yang nolong itu. Bidan. Ya kan? Dokter gigi. Atau kalau nggak dokter, ya ahli gigi. <laughs> ahli gigi itu yang dipasang tanpa medis ini. Tidak kamu menjadi tahu karena apa coba? Tulisan. tulisan. Tapi kenapa kebaikan tidak seperti itu? Harusnya sampai nih tulis saja. Misalnya sampai nggak alim yuk. saja maklar orang alim. <laughs> Siap menyalurkan ke tempat-tempat orang alim. Coba TKI tenaga kerja itu. Mereka tahu Korea, Hongkong karena tulisan penyalur tenaga kerja. Tulis saja rumah kamu penyalur ke orang alim. Nanti antar kembeduan kalau ada orang tanya, maksudnya gimana? Kalau butuh orang alim, tak antarkan. Oh, itu ya sudah, itu kalau se-Indonesia, itu luar biasa. Jadi yang ngajinya dulu Fatul Qorib sampai bab sholat itu saja. Ahli Fatul Qorib sampai bab sholat. Terus saja <tulis> dalam kurung. Pemahaman pas-pasan. <tulis> Lu coba dokter itu kan fair. Kalau ilmunya pas-pasan tulis dokter umum. Kalau dia merasa pinter dokter spesialis dan itu menjadi orang tahu. Tuh saya kan ke ahli sarap. nah, Loh buat ini buatan guyon itu betul. Makanya saya ini termasuk orang yang menyembunyikan diri. Tapi kalau bab ilmu ndak sih. Sehingga nyun saw, saya usah ada sombong banyak gus-gus alim yang ngaji saya jamul jamai, yang ngaji mahal. Padahal itu kitab tersulit di pondok. Tapi gara-gara saya sering cerita, saya pernah ngaji jamul jamek sama Mbah Mun. Saya pernah mentakriri kitab ini, kitab ini. ...nya banyak yang ngaji saya. Kalau tambah itu kan saya, mereka tidak tahu. Ya sampai nggak apa-apa kalau menyaingi saya. Tulis saja di rumah kamu. Ahli jamul jamek. <tik> Barang diparani ahli apa? Ahli jilid. <tik> Maksudnya kalau kitab kamu rusak bawa sini. <tik> ya, apa -apa. Nah. Sehingga syarat utama jadi nabi itu sebetulnya memaklumkan ke kiri. Ya saya ulang lagi. Pertama Nabi jadi Nabi. syaratnya apa? Memaklumatkan. Sehingga pertama beliau jadi Nabi naik gunung sofa. Kemudian ya mak saro halumu ilaya. Wahai orang kures kesini. Terus Nabi mulai manggil satu-satu ya bani Abdi Amanaf kesini, ya bani Fihir kesini. Terus saya ini adalah an Mubin. Saya sekarang diangkat jadi Nabi. Terus Abu Lahab marah-marah. Tabbanaka ya Muhammad alihada jamak tanah. Muhammad kamu itu orang sial kita enak-enak tidur gara-gara kamu manggil kita datang ternyata hanya untuk urusan seperti ini makanya terus ada tabat ya ada abi labi watak tapi yang iman kemudian tanya Muhammad kalau kamu setelah jadi nabi misinya apa saya diutus Allah untuk kamu menyembah Allah tidak boleh menyekutukan Allah dan Allah memerintahkan kamu afaf afaf itu meninggalkan zina meninggalkan maling gini-gini coba kalau nabi tidak memaklumatkan diri jadi nabi sekelunak kelunos ketemu uang monggo onje, ada yang tembus nus, nak nabi ku sobo sehingga orang-orang yang humul yang menyembunyikan diri itu di bab ulama masalah besar itu, karena ciri utama dosa adalah kitmanul ilm, makanya nabi sidik, amanat tablek fatona tablek itu lawan katanya apa kitman menurut. Makanya saya ngaji di mana-mana, saya di Jakarta ngaji, di sini ngaji, di Pasuruan ngaji harus dimaklumatkan ilmu Dan kalau ada orang tanya ya tak jawab. Saya itu kitab yang paling aneh di pesantren misalnya yang mulai aneh lah, gak jamul jame. Saya sampai sekarang masih ngajar jamul jame. Kitab yang aneh, macam lagi roh judulnya pusing. Jamul jame, kumpulan ini piro kumpulan. Jadi ilmu apa ayo, Ono nengko. Sehingga ono ilmu dukun, enten. Ilmu carane bodoni ya orang onok. Nengko mau carane ilmu buswargo Mana potensi kulon busu warga itu tinggi sekali. Cara semua model biaya dua tadi tadi cara model biaya dua. Tadi cukup banyak nopo. Cara. Sama nak di cara sitok Orang mesti kulon nggak ada cara nggak ada. dari cara iki mentok, ganti cara iki, cara iki mentok. Ya terakhir paling gampang itu corong aku fadole pangeran. Iku kena buat tiru. Kok yang buswargo yang aku fadole pangeran masalah utama kita sebetulnya itu makanya saya tidak pati cocok sama orang sufi itu kebenaran itu harus dimaklumatkan sementara orang sufi itu ingin menyembunyikan diri itu kalau untuk yang alim itu tidak bagus wong kita saja tahu itu dokter atau bedan karena tulisan ini bedan, ini dokter dan mereka jujur dokter umum dokter spesialis udah coba misalnya di kota, kamu tulis saja penyalur kebaikan orang yang ingin mondok Oh pondok pilihannya ada sarang ada Pulau Solir Boyo. Kalau saya ke sana gimana usah oh, kenal Gusnya, anter. wan keren juga ada penyalur. Kalau orang bisa tersalurkan ke Korea, ke Korut, ke Jepang karena tulisan, kenapa tidak banyak orang tersalur kebaikan karena tulisan? Kowe orang mau kelunak, kelunak orang jelas. Meskipun nanti ditawarin orang, mesti dulu sih ahli tak wong guyu ahli fathul kori sampai bab sholat Lalu tulis saja jujur maaf tapi hanya sampai bab sholat tulis saja ada maaf ya barang maaf tapi sampai bab sholat nggak apa apa paling untuk fongsoan darian mau doa jenengan rong tahun tapi ini mau doa mau tahun bulan mulai ngaji untuk bab sholat nggak apa, -apa lo nah, itu dulu memang begitu. Rasulullah zaman Sugeng itu kalau ngajari santrinya itu balihu aniwalo ayah maklumatkan ke kampung kamu meskipun satu. Ayat banyak sahabat kalau ditanya ya tidak bisa karena ngajinya tidak hatam. Tapi ya terus Kak bobo nggak apa -apa. tak soal Abu Bakar tak soal Umar ditanyakan yang lebih pinter. Sangking dafamnya sahabat dulu lucu ketika ada ayat wakulu wasrobu khaytul abiyadu minal khaytil aswat. Itu kalau mau tidur, ya benar-benar bawa benang putih sama benang hitam. Ditulis, dipasang di pintunya. Jadi kalau makan, diinceng lagi. Kok masih belum kelihatan? Wah, masih boleh makan. Gitu. Terus begitu. Kalau sudah mulai suruk, mulai padang, wah, berarti sudah im imsak. Jadi karena makanlah dan minumlah sampai benang hitam terbedakan dari benang putih. Artinya kalau malam kan, dulu kan nggak ada listrik, nggak ada lampu, berarti... Kalau benar-benar masih malam nggak ter lihat berarti masih boleh makan nanti terus dilihat gitu terus ya sudah wakafnya di situ ya kumul khaytul minal khaytil aswad wakaf dulu terus akhirnya kan Nabi itu piye umatku udah dimasangi benang <laughs> akhirnya jibril teko, ini makanya unik dalam ulumul Quran. Satu-satunya ayat yang diturunkan hanya satu kata itu ya hey, ayat itu tok. Terus Jibril datang Muhammad ayat itu kurang situ. Minal fajr terus ditambahi minal fajr. <laughs> jadi minal fajr itu itu unik. Ada Jibril jauh-jauh dari langit. <laughs> Iku mau nurun apa? Minal fajr. Makanya kalau kamu nanti dites, kalau ingin jadi dokter tafsir dites. Ada satu kalimat yang diturunkan jauh-jauh Jibril ke bumi. Apa kalimat itu? Jawab baik minal fajr. Wis alim yakin alim. Darga. ikut iku tok. Wong sak gara-gara sahabat itu terus masangi apa? Benang Nginceng. Akhirnya minal fajr baru mereka tahu maksud fajar maksud apa benang hitam artinya malam benang putih artinya fajar sodik sudah menyingsing semenjak <Jorge> itu sudah ada benang-benangan karena jadi si ora orang-orang ngono mat maksud iki cek kurang sithik gitu terus turun apa? Minal fajar ya. Jadi nanti kalau sampai latihan tes jadi dokter apa? Tafsir. Ayat mana yang diturunkan hanya satu kalimat atau satu kata aja apa? Minal fajar. Iku lolos langsung dokter. Mun <tik> mun pinter. Ya pinter ngerti maksud e ora yo dikandani. Lah nanti hubungan kita dengan Allah ya seperti itu. Sejauh mana kita memaklumatkan Allah. Sejauh mana kita mengkembanyakan Allah Saya berkali-kali bilang Saya kemarin kan di Korea Itu Sebetulnya hanya Saya yakin, saya yakin Hanya doa saya Saya sering berdoa ya Allah Engkau dipuji di langit dan di bumi Lalu kalau di bumi ateis Itu caranya kayak apa Dulu saya itu terobati Karena Uni Soviet Setelah persemakmuran Banyak menjadi negara Islam Berarti itu bukti bahwa Allah pun dipuji di bumi Uni Soviet Lalu yang kayak Korea kayak apa? Ternyata betul Koreanya tetap ateis, tapi gara-gara diserbu wong Indonesia. Patang puluh songo ewu Indonesia ning Korea Selatan. Iku mbok gawe sing salat separuh, iku jek pira? Ro kira-kira ya -kira selawe digawe selawe ewu. Iku selawe salat kabeh, tahlilan kabeh suruh wae. Lah kok sing ngeritik tahlil munisunah Rasul kok suruh wae. Wis rame lah walhasil. Kita tahlilan wah itu enggak ada hadisnya. Sekak bobo sing penting muni hadis sing setok. Tahlil muni hadis yo ya ibadah, tahlil yo ya. ibadah. tembolah. lah soal kok bener ding totalan guri. Sing penting <laughs> sing penting rame, maksudnya sing rame ngomong visi Islam. Kita <tuh>. gitu Islam tahlil, kita Islam sunnah. Rasul enggak masalah. Wong ngapa yakin bener saiki yo ora ngono klarifikasi. Tapi sing penting kan kabeh ngomong tentang is Islam. Artinya gini, Allah punya cara untuk supaya bumi Korea itu ada yang bertasbih bersujud. Mil ussamawati wa mil Allah tidak kurang cara. Golek wong kedonyan ditawarik ke sana demi uang. Bareng wis ning kono dielingno pangeran. Sing gawe masjid, kontrak masjid macam-macam lah, masjid kontrakan ning Korea. Ini kene ora ono Pusing. Saya pernah ngisi di satu masjid, itu gua bari pintu gerbangnya bukan salib kan. Ternyata tingkat satu itu gereja, tingkat dua bar, tingkat tiga masjid. Kadang ya kebalikan masjid bar gereja satu gedung. Jadi malaikat saya tidak tahu lewatnya gimana itu <laughs> kan. Saya tahu. Saya tahu itu cara lewat gimana karena malaikat bagian rahmat itu nggak bisa dia lewat salib. Tapi dia harus menulis ganjaran yang sholat. Nggak tahu saya lewatnya dari mana karena itu. Ya tentu dia punya cara lah. Tapi yang jelas ya agak bingung ini gimana itu pernah yang tingkat dua itu bar pas aktif ada santri yang ya pekerja lah pekerja pas-pasan kalau nanti gue jumatan melebu bar pas aktif warga wong ayu meh jumatan mereka mau tingkat dua bar tingkat tiga masjid itu ono khutbah yang barnya tetap main ada bar yang masjidnya tetap khutbah itu masuk bar di jumatan pun yang gini wae. <laughs> akhirnya ya di situ beberapa menit terus ada komat jumatan dosa <gat> uh, taragus <tuh>. ini ya aku ini ya yes, jumatan gua ape emang seperti dilakoni kok takut dosa taragus ini oh rai mus kado mulai takut artinya gini Allah punya cara untuk menyebarkan Islam di Korea sama seperti Allah punya cara untuk menyebarkan Islam apa di Indonesia dulu orang Gujarat Punjab ya sejarah ini menurut saya ya tetap sebagiannya benar. Meskipun tidak seluruhnya benarnya sejarah Islam masuk Indonesia rata-rata orang kan menulis pedagang Gujarat India ke Indonesia dagang karena mereka mukmin akhirnya juga menyebarkan apa? Islam. Itu jelas nyata. Meskipun tidak semuanya seperti itu karena ada yang dibawa Yusuf Baros itu yang muridnya Sidina Ali itu. Terus juga ada yang dibawa beberapa habaib dari Yaman langsung ke Indonesia kayak yang di daerah Tuban itu kan langsung Habib-habib dari Samarkan langsung ke mana? Tuban. Makanya saya bilang sejarah itu semuanya benar. Karena memang variasi masuknya Islam di Indonesia itu apa? Banyak. Jadi itu enggak masalah. Is, sampean niru sing kedunyan mawon sing lebih gampang. Kenapa? tuh. Kayak Jakarta itu kan kota kayak gitu. Baru kayak wong kedunyan orang ke Jakarta semua. Gara-gara tahu mondok pedutan tadi ahli Fatul Qorib tadi yang sampai bab sholat. Terus bikin masjid. Iku coba takoi faro'i terang ara iso. Pemenang tak kok imu amalat terang arah iso tapi nak terima cara nih solat sing batal lopo ngentut roh dan itu ada dong ilmu nih roh nangan di babi ku jek, roh sing batal lopo solat topo roh ngentut nih kalau ngewe to roh den. tapi bocah cak ojo tak kok iseng sing, sing detel lopo detel cara mengenari keblat dengan hisap yo ya maros dil keblat tu arah iso atau nganggu komputer itu lo itu lo nganggu jam ya nganggu kompas ya nganggu kompas padahal lo no ilmu nih yo ya maros dil apa di bulan tertentu hari tertentu itu nanti matahari tepat di atas serangaraison atau ya saya ulang lagi ya jadi kesalahan kita adalah kebenaran itu kita sembunyikan padahal awal dikenalnya Islam itu lewat i'lam. E fasda dimatuk maru kebenaran harus dimak dimaklumat. tapi problemnya Islam Indonesia tuh kadang kumul tuh bangga nggak dikenal orang itu bangga gini gini oke okay lah kalau yang nggak saya sendiri ya suka kumul sampai sekarang saya suka kumul saya sampai sekarang nggak suka tamu bukan karena benci tamu ribet maksud saya kalau sowan kiai ya ngaji saja rasa sowan oh ribet ya, lucu kan seneng Gus Bak jari Wong Alim terus senengnya mau Soan Tok ngaji ragilmu bi garbe Wong kok aneh. Iku berarti kalau dokter oke seneng dokter di konsultasi obat ragilmu tapi ngajak jagungan dok jenanti yang pundi. Jenengan manggen dalem mriki mulai tahun pinten? Lah ya kowe dokter kepalan, mesti nek kowe ku opo, bate opo kok malah kenalan. Pindah Jogja tahun pinten, Dok? Lan jenengan kawin mriki taun pinten? Lah un jarigus wong alem kok sowan ngono. Jenengan kelairan taun pinten, Gus? Zaman jono saurus. Wong alem kok takokilah Hidre ku piye karo kowe? Sesuk pisan matiku kapan, Om. Coba betapa naifnya kita kalau kita suka dokter, terus kemudian kamu tak kok dok kelahiran tahun binten aneh gak? Nak aku seneng dokter mergo mau konsultasi berobat ya ngomong saja apa yang kamu butuhkan. Aku nah, seneng mau ngalim yang ngaji titik. Nah, aku misalnya seneng artis, dulu konser artisnya tak kok kelahiran tahun biro. gak penting-penting artis saya buat dulu seneng, wes sudah gitu aja. Rawang ngalim yang ngaji seneng. Ini kadang wong Jawa iku senang seneng wong alim sowan. Terus takok-takok. Wane, iku kudu diobat nang ngono, yakin. Maksudnya itu profesional maksudnya maksud sing ora bener sithik lah dadi wong aja bener nemen-nemen gak mungkin wis pokoke ya, bener sithik Makanya kemarin ngaji apa Nasa'i libat kan gitu. Mujalat, mujala, mujala satu ulama artinya apa? Fi majlisil ilm ketika ngaji ngaji orang kok satu lama udah bersuan mau tak nongol dan ini Kulo termasuk kiai yang kampanye ini. Kulo termasuk kiai terkenal tapi sing tamu kulo rapati ada. Gue jaga mas Allah tenan nus. Duh, duh. Semoga moga sidik sidik langsung tahu. Masih ya sudah lah. Ya tadi hubungan bu ngalim ya sudah ngaji. Kalau hubungan sama dokter ya tanya konsultasi apa medis. kan lebih enak. Nah, hubungan bu dugaan nus takos. bahannya ini menyangking bunti kok jangan dermemel ngelafat nopo. <laughs> kalimatnya sing jelas kan opo nak dermemel mandi, nak jelas kok orang mandi gue pie. <laughs> tak kono, aku ya guru pun baik dukun. <laughs> Wong kalimatnya raja jelas kok mandi. Nak jelas, kau mandi. Berkau nak jelas kita bodoh ni nih. <laughs> ayo ya guru pun mantra. Mesti kau, wah rumah nontonan kalimatnya terlalu jelas. Dukun-dukun dulu kok mandi, nak jelas malah mandi, memandinya tenan borayorar, ya saya ulang lagi ya, jadi sebab itu di Quran sering ada kata iklamu kenalilah, ketahuilah, jadi awal dari agama ini adalah harus tahu, maka menyangkut harus tahu ini lalu Allah bikin media, media itu apa saja, tapi lalu kita bisa berdebat tentang media, itu yang kita tidak tahu nanti hisapnya di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya sampai sekarang itu nggak tahu, nggak pernah bilang halal, nggak pernah bilang haram. Misalnya gini, ya, buat ini dengerin ya. Di Korea ini sering teman-teman cerita. Ada beberapa majikan yang baik sama umat Islam, yang bekerja pekerja Muslim itu kalau dipamiti sholat kan, Pak majikan sama mau sholat. Sholat itu apa? Mereka bilang dengan bahasa analogi di Korea, pokoknya sholat itu sembahyang. Ketika sholat itu ditanya sama orang Korea, loh kamu itu sembahyang kok ndak ada patungnya? Karena pengetahuan mereka yang namanya sembahyang itu ada patungnya. Ada yang baik, apa sekalian tak belikin patung? <silence> Jadi wong Islam pas sholat tuh didelok ngarpe dure kok gak ada patung. <silence> ono sing api sujud itu digambar no salib. Mereka ini denger denger kalau karena tidak tahu Islam itu apa. Sementing ada personifikasi Tuhan. Ada lagi ini yang agak ngeri. Ada pegawai Garuda karena dia agak terpelajar waktu sholat, dia sholat sama krunya di mall. Itu langsung security mall nelpon polisi. Ini ada ritual teroris kata. Jadi sholat itu udah gemuk dimas sebelum ngebom. Jadi ritual. Pertanyaannya adalah karena mereka tidak pernah ngerti sholat itu kayak apa. Dan kadang-kadang orang ngerti bahwa sholat itu adalah ritual umat Islam itu lewat media media itu bisa berita, bisa dokumenter, bisa apa saja. Kita tidak pernah tahu cara Allah mengertikan. Seperti kita tidak pernah tahu madhab mutazilah, tahunya itu dari kitab-kitab ahli sunnah wal Coba kita semua misalnya tahu madhab, -madhab yang aneh, mutazilah, jabari, itu dari kitab mereka apa dari kitab ahli sunnah? Dari kitab ahli sunnah. Maka bisa saja informasi keburukan itu dari orang baik dan informasi keburu ke kebaikan dari orang buruk. Kita tidak pernah tahu. Karena ini yang bisa ngelola hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa, kita tidak bisa, hanya Allah yang bisa. Maka perdebatan Ahmad bin Hambal dengan Haris Al-Muhasibi itu seperti itu. Misalnya gini, gini kan, tak diri contoh. Haris Al-Muhasibi itu orang alim alama, dia ahli sunnah mendet, pokoknya ahli sunnah sekali. Dia mau ngarang kitab tentang dia menentang Mu'tazila, menentang Qadariyah, menentang Syiah. Terus setelah mau ngarang kitab, ditanya sama Imam Ahmad. Ya Haris, kalau kamu ngeriting Mu'tazilah, awalnya gimana caranya kalau ngarang kitab? Ya saya cerita pendapat mereka dulu, lalu saya rat, saya tentang. Imam Ahmad guyu-guyu. Bukankah setelah kamu cerita madzhab mereka, plus argumentasi mereka, jangan-jangan pembacanya sudah tertarik. Pas kamu nentang, kamu sudah dianggap gawe-gawe. Karena kadung ter tarik. Saya kita contoh noah. Misalnya gini, kue sekarang kayak rasa bareng udah diwong soleh biasa wae. Aku ono gambar wong wedok montok tak tulis. Hin, hindari ini. Kira-kira dia moto hindari apa gambare, Gak jawab Kira-kira lo. Sebuah nikmati kata hindari apa bu. Sebuah eleng-eleng kalimat hindari apa bu Kira-kira. Padahal tulisannya apa hindari bahaya ini bahaya nanti terus ditelok <laughs> terus yang dileng-eleng orang hindari tapi sama pendapat Mu'tazila itu ada yang menarik misalnya gini, menurut Mu'tazila seseorang masuk neraka ya karena amalnya masuk surga ya karena amalnya apa artinya kalau masuk surga karena fadli Allah lalu gunanya amal apa mungkin pembacaan tuh wah ini proporsional ini Gak ahli sunnah, jadi bus Suwargo mereka fadole pangeran kok enak. Lalu gunanya amal apa? Padahal dia tahu pendapat mutazilah itu dari kitab itu, kitabnya orang ahli sunnah. Gak pernah tahu kita. Ya ya saya ulang lagi, itu kan ibarat kayak KUHP. Kamu baca KUHP draft, terus kamu cocok. Kamu mesti nyalakan yang demo. Atau baca buku selebar orang demo, kan terserah kamu kamu kan punya akal kan tetap milih nama tetap nama milih problemnya kata Imam Ahmad itu ketika kamu menceritakan pendapat mutazilah bisa-bisa orang itu kadung tertarik ketika mulai kamu tentang orang itu gak tertarik sama penentangan kamu berarti kamu ikut menyebarkan mutazilah sama seperti tadi gambar perempuan yang agak jorok tadi sebetulnya tak tulisi kata hindari Padahal Rukhin itu tahu. wong gara-gara tak gambar hindari bahaya ini malah jadi eling, ora eling tulisane eling. Nah, hakikat saya ini penyebar kata hindari apa penyebar gambar itu? Coba. Lalu status saya ini pengedar gambar itu apa pengedar kata pengedar kata hindari? Lah ya yang mengedarkan kata hindari tapi yang mengedarkan Nah sama sekarang pertanyaannya Kalau kamu ngarang kitab anti mutazilah Itu sebenarnya pengedar mazhab mutazilah Apa penentang Ya pengedar juga Karena umat tahu dari kitab kamu Dong toh Ya mulanya mulai jadi perdebatan Kok kaya iya Orang Juga waktu kali gini misalnya kamu jangan milih presiden yang dari militer itu pasti keras tegas terus kaku. Ternyata pembaca itu wataknya militer. Lu cari yang begini, poseng kan kamu ya? Agak suka presiden sipil, nggak tegas. Padahal kamu nulis itu untuk menggiring orang milih presiden. Jangan milih yang militer, pasti tegas, nggak demokratis, nggak nerima pendapat. Ternyata pembacanya suka saya punya pemimpin yang tegas. Habis kamu kan? Yang tahu hati orang itu siapa? Makanya ketika kitab ahli sunnah dipenuhi dengan cerita-cerita Madhab Mu'tazila, itu sebetulnya kamu itu pengedar apa penentang? Itu pertanyaan Ahmad bin. Akhirnya Imam Haris Al-Muhasibi bilang gini, enggak maksud jenengan itu ngelarang apa dukung? Pokoknya aku, maka mangkel. Jadi Imam aku pokoknya ngomong pokoknya. <guluh> Terus akhirnya Imam, ah, yes! Nangoten ngoten ketok arah jenengan mboten sedo ngarang mboten sedo ngarang. Makanya Haris Al ini enggak mengarang kita Dia sebenarnya pernah rencana kita bul firq fil Islam. Dia mau ngarang kitab kelompok-kelompok dalam Islam. Dia coba mau apa coba. Misalnya kamu bela tahlil nasibnya juga seperti itu. Hujahnya tahlil, ini gini. Terus hujahnya penentang tahlil. Ter, yang bisa mengendalikan pikiran pembaca siapa? Ternyata dia tertarik sama pikiran penentang. Lucunya yang menceritakan kamu. Pengagum tahlil. <laughs> kan tidak pernah tahu. Dari nak Mbah Mun. Mbah Mun dulu lucu. Mbah Mun itu mondok lirboyo. Itu di Bandar Kidul. Itu dulu Mbah Mun itu ada yang suka orang sana sampai nikah orang sana terus gak pulang ke sarang itu diantara mbah mbahnya mbah mun suka perempuan sana terus nikah sana gak pernah pulang ke sarang lah ya mbah mun tuh lahir dari adiknya pokoknya dari keluarga dari saudara yang gak pernah pulang dari bandar diwasiati mun nak mondok di bandar gitu gua agak wong akhirnya malah penasaran <laughs> justru kalimat itu yang menjadikan Maksudnya aku ayu nih nganti sepi, aku nganti baku katut kan malah akhirnya penasaran. Lalu kata bangun, tak ta angen, -angen bener Imam Ahmad bin Hambal. Maksudnya aku kalimat itu macam ribet, kalimat itu ribet macam. Coba milih mana coba? Jong ojo geman <muluh> moro pasar opol lah neng daerah kono. Oh nopo, apa ya kan? Karena karena kamu melafatkan itu malah orang penasaran. Di sana ada Nak, terus nak nah, makanya pertanyaannya, pengarang buku juga kena hisap karena sebetulnya apa yang dia tentang orang lain menjadi tahu karena ceritanya dia coba kamu ngarang kitab saja yang anti anti -Siyah atau anti mutazila atau anti murjiah atau anti otoritarian mesti pembaca itu nggak nggak bisa kamu kendalikan nah, itu juga rawan hisap makanya berat. Makanya walatus Aninaim semua itu nanti dimintai tanggung jawab oleh Allah Subhanahu Wa Karena kita tidak pernah tahu. Akhirnya kitab. Imam Ahmad itu tidak punya karangan kecuali riwayat Musnadu Ahmad bin Hanbal. Kalau ada 14 juz. Dia tidak punya karangan. Ketika ditanya, saya takut membuat hal baru dalam Islam. Karena karangan itu kan mesti melogikakan hukum. Sementara Allah tuh kadang nggak butuh dijustifikasi seperti itu. Jadi cara imam, cara kitab usul fikih ini sama tak beda. Mungkin nggak Allah menyuruh kamu ngangkat gunung merapi tanpa alat. Nggak jawab saja. Latihan pinter. Mungkin nggak Allah menyuruh kamu disuruh ngangkat gunung merapi. Mungkin nggak. Mungkin ada. -apa? Nah, itu lama usul fakih berdebat ada mengatakan tidak mungkin karena Allah tidak akan memerintahkan sesuatu yang tidak dimampui mukhotob yang tidak dimampui manu masuk akal kaul kedua mengatakan mungkin butuhi Allah itu mau uang muni yotok nurut senajan gak mung mungkin ayo hin gunung merapi angkat hin gih gusti siap langsung melowayu moro wah Allah wah seneng wah nurut aja tapi ya kemungkinan cek goblok rata kok sih. <laughs> Kita kan tidak pernah tahu. Makanya lama ini debat. Kira-kira nak gunung merapi angkat. Potensinya kan dua. Laku langsung melayu apa yang angkat. Potensinya kan cek goblok ke ngono rata kok. Bicara nih kok. Tapi ya mungkin di lembek pengiran. Cek nurut deh. Ya, hamba hamba melayu. Kita milih Status saya ini nurut atau goblok? Eh, jawab, nurut atau goblok? Ya nurut atau goblok? Ya, coba nurut. Kita tidak pernah tahu. Mulane tetap akhirnya pada akhirnya kita itu adri. Kita tidak pernah tahu. Tapi kita tahu bahwa semua ada hikmahnya. Makanya kadang orang alim itu bilang saya alim, kadang bilang saya tidak tahu. Maksudnya kita tahu Allah memerintahkan pasti ada hikmahnya. Tapi kita tidak tahu maksudnya apa. Ya sudah seperti ini akhirnya dunia ya sudah seperti ini. Ya kadang ngerti, kadang nggak ngerti ya sudah biasa ya. Kalau kita tak kau isi sejak urip orang, mungkin jawab ya. Munir arroh itu nyata nih yo, yo koyok koyok arroh. Munir roh yo roh nak mati. Melanis ya sudah. Kadang tak kau isi itu jeng yo Ziaroh, gih bah. Tapi kadang wabah alam bah, insya Allah. Ya karena memang ya gak pernah karena apa ya terserah kena terang dong Nah, ini niku ada kitab-kitab perdebatan ulama, Nak kejul-kejulkan Saya ulang lagi ya, kalau kamu mengarang kitab menentang pendapat mutazilah, itu artinya kamu menceritakan pendapat mutazilah. lalu menyebarkan kesalahan mereka. Pertanyaannya, pembaca pertama kali tahu pendapat mutazilah gara-gara cerita kamu. Itu sama, pembaca tahu gambar perempuan gara-gara edaran meskipun kamu menulis hindari tapi kan menjadi tahu kamu berarti penyebar kata hindari apa penyebar gambar apa penyebar kata hindari itu ibarat kayak gini ada anak kecil baru umur SMP kamu nak hindari narkoba bentuknya kayak ini loh nak. padahal anak kamu itu bakat soleh yang gak terlintas narkoba Gara-gara buat -gara cerita ini menjadi tahu. Sekarang omongan iku itu uh, dihisap tahu orang menjadi tahu gara-gara kamu. Tapi kamu gak ngandani takut anak kamu kejebak. Nakuba, milih mana? Bingung to ke? Wingi -wingi tau ke? Wingi-wingi rapi bingung atau mikir? Maksudnya itu. Aku ya kumun, bawa ngerasa mikir ya, dorip. Jadi ya sudah. Ya angel ben jenenge ya angel. Emang ngaji ben ya ngaji. Ngaji minal fajar. minal fajar. Itu satu-satunya ayat sing turun mau sak kalimat. Jadi ora ayat mau sak sak kalimat, sak kata kalau dalam bahasa Indonesia. Mun kula terusno. Oh masalah yamin iki terang terangno. Yamin niku maknane arah kanan. Arah kanan mana arah yang dikira benar. Jadi orang Arab bilang kalau sesuatu benar itu disebut kanan. Mengenai ashabul yamin. Tapi kalau orang salah disebut ashabus simal. Jadi sebetulnya itu bahasa-bahasa. Ya memang bahasa Arab seperti itu. Partai kanan berarti benar. Kalau partai kiri salah. Tapi sekarang katanya ada wasatiyah tengah-tengah. Ya saya malah bingung tengah-tengah. Tapi nah istilah Al-Quran itu jelas ada yamin, ada simal. Tapi kalau wasat itu eh bahasa sosial, tapi ya sah bahasa itu juga sah. Wong nobo nobo eh sebut ini e, umat wasatol di takunu suwada nobo. Wagadai kaca al nakum umat wasatol. Mungkin kalau jadi arah kanan tuh mana apa? Arah yang benar. Makanya disebut ashabul yamin. Kalau salah disebut ashabus simal. Innakum lada ikul ada bil alim. Innakum saat temen Fihi ku tetap dawo. Fihi ku tetap ing dawo. Innakum iltifatun tano iltifat. Iltifat itu ngerubah redaksi. Mau kan tentang hum hum itu mudomir hoib. Tapi sekarang jadi domir muhotob. Lada ikul ada bil alim. ini wong kang bakal nyeksani, bakal ngerasa no sing pedih. Wa mutazawana lan ora den wales sira kabeh ilama kecuali perkara ila jaza amba kecuali wales perkara kuntum kang ono sira kabeh tak malu nang nglakoni sira kabeh ila ibadah wa ilmu khasin kecuali kaulane Allah sing ikhlas jadi semua orang itu akan kena siksa kecuali kaulane Allah sing napa ikhlas sing wis ikhlas wis pokoke enak-enak ibadah ikhlas mun nang ngandel pulo ibadah paling nyaman ikhlas mulang yo mulang ae mergo perintah Allah cek murid temroh hae guru cek ora ban sakarap karep-karep wis mulang yo mulang ae

hutan. Lalu kalau nanti dorong atau saya utang ke pagi, murid nanti sesuatu kurang atau saya uji lagi. Lalu bayang noda dua akhir, bayang nol murid sudah tahun. Sih ngomong bayang nol dua itu yo. So pojelas jelas Nabi Dawu wa amal di akhiratika. anak katamu tuh hutan, kamu ngamal untuk akhirat seakan-akan mati be. Jadi so, misalnya baku aku digedingi wong sak menaki, ah digedingi mau sembunyi enteng, sesu es mati wae. Jebule cek urip, ya yang cek sesu, kan mau sedino sedino ngitungnya wong. Mengenang nanggara panitia yang ngundang aku pengajian pusing. Oh coba udang saya iki, aku mari bingung. Pokoknya nak sesuatu acara bengi aku kandani. Buatan gus benono kepastian. Kepastian bah murah dua duwe donya mana kepastian namanya. Uang orang tahu ngaji tauhid. hit tuh namanya. pas, coba dua bulan lagi disuruh bilang iya benono so apa kepas? Singi so ngatur donya so Akhirnya tapi ini Benar no aku pasti ya, kepastian kepa bahmu menusuk sing sonon tak Pokoknya acara nih seneng. Nau kan dari malam seneng. aku ono ya isoya lu mau. Gampang kan? Tapi kan jantungan. <laughs> <laughs> Akhirnya gue lagi serap. Alhamdulillah rasido. itu. Atau sekolah ngaji tembri kis. Pokoknya umumnya gue akhir bulan ini semua udah santai. Ya biasa wah. Ya pokoknya udah buang kepemustino, stino. Wah amali akhiratika ke anak katamu mutu. Dan dari misalnya damuk bucu, ya, ada yang seso nulis. mati, ya, Pak. Boleh sesok jauh, tapi dua Ah, paling setino, dong. Ini sekarang sedih nih, Pak. Yes. Enggak aman, apa? Aman. Aman. Wah, nih, bunuh. Jadi daftar wali, tahu tuh warai ngono era Ikhlas ya ngomong tentara nih ke sholat kenyaman ketika Rasulullah soli ka anna sholat tu muat di kepen sholat ikhlas anggap baik sholat sing terakhir dan kenangan terbaik kamu di dunia adalah tahu sholat tahu sujud juga sholat tu happy ya woi ini sujud saat terakhir ini rukuk saat terakhir semua so, nang di sholat tu sholat ke orang sewante so, enggak sholat meneng sewante so, akhirnya awur awuran Mana kira ada wali-wali aku, krosok kang, mana jadi wali gue mau nambu itu kita orang mau nambu nih semboyo ya, <laughs> Maksudnya gue usah wali-wali papa natas, yang ringan-ringan aja, -ringan, nah, sementing gue bener. Nah. Jadi syaratnya wali gue wakmal di akhiratika, ke tamu tuh dan beramallah untuk akhirat kamu seakan-akan kamu mati. Bisa. Jadi misalnya diutang, ya, tapi sahur jangan utang sahur ngawur boleh sembrono. Contohnya jauh utang, jauh jauh, jauh na utang bayar. <laughs> enak kan? Jadi di masalah berat ya enteng. Wong urip mau apa? Setino. Apa mana nak kue luwe wali mana? Orang nganti sesuk malah. Setiap saat aku iso mati. Berarti nak di masalah kan? Lep sedilu sedilu. Cuma masalah kue permanen. Bermati tambahan rokok lah. Kau sampai malah selawase, lawas. Mulanya masalah itu yang dunia itu, orang saya sampai itu akhiran. Untuk Nah, gue kan repot nggak jajai gue. Seakan-akan mati besok. Pertanyaannya, apa setelah mati gak ada masalah? Ternyata tambah banyak masalah. Semua semuanya ikhlas semua. Wa ilah ibadah wahil mukhlasin. Jadi kalian semua pasti merasakan seksa dan akan dibalas kecuali mereka sing ikhlas. Mesti mau ikhlas itu aman. Ilah ibadah wahil mukhlasin kecuali kawalannya Allah sing nopo ih so al alhamdulillah muklis ini, mungkin kalau jenazah dan termasuk yang senang wah ikhlas, saya di dilatih ini, narat dilatih dipaksa, saya lewate dipaksa, enggak kuat saya paksa, 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 saya sampai ikhlas. Jawa misalnya kewe ngadala pejabat, pejabat ya mati, nak mati ora kuat, kuat namung awas Subhanahu wa ta'ala. Jadi sehingga terlatih. Nah, bagaimana mungkin saya bisa hidup tanpa komunitas nasional, komunitas nasional. Ya kamu yakin aja komunitas itu bisa saja mati atau benci kamu atau perubahan sistem. Ya kalau di sini misalnya uang dua wartel itu, kau suka toko wartel barang ono HP gitu tuntas dulu misalnya wong dua telepon rumah itu, kau suka ono HP ya tuntas. Jadi perubahan-perubahan ini menjadikan kita tidak percaya terhadap dunia ini. Mesti orang iktimat orang tetanggenan baik dunia ini yang enggak pernah berubah hanya Allah Subhanahu. Batalan. misalnya ngono kowe sayang anak iso wae anakmu sampean gedeng kowe aja katut bojo sayang tonggo iso wae gedeng kowe utawa ana no perubahan sistem sing dadekno kowe ra urip ning kono misale ki ndonga muga seneng disenengi wong biduan jebule kowe ditakdir urip di daerah lah Gak pernah tahu sing mesti abadi namung Allah Subhanahu wa ta'ala semulane illa ibadah wahil mukhlasin kecuali kaula kaulane Allah sing mengikhlaskan amal hanya krana Allah Subhanahu wa ta'ala ayul mukminin pira-pira ute dawuhe iki istisnauni kang terputus ezik ezik e zikru jazaa'um utawa ngene ezikru jazaa'i mutawi nutur piwalese qur'an wisinu fi ka'd ta'ala ulai ka la gumris kumalum ulai ka te mung ikhlas gulagum tetep kethu ulai ka fil utawi rezeki malumun kang wis ditentokno dhuwrotan lan besok wasian waktu suri Rupa nerizki opo fawakihi iku pira-pira buah-buahan badalun dadi badal obaya bayanun menjelas menjelasno di rezeki maring rezeki. Bawa kang aran fawakiha utawa wa utawi arisku rupa fawakihi ma perkara. Yuk kalu kang den pangan opo mata lagi kan krono enak-enakan lali fifti sihatin. Ora kok krana jaga kesehatan. Jadi ning swarga iku mok sifate pakanane monggo enak-enakan tok, ora ana makanan pokok. Mergo makanan pokok, kue mangan beras neng in Indonesia kan gue ketahanan fisik. Sementara di surga tidak perlu ketahanan karena dijamin fisik kamu ada abadi. Paham? Bisa ulang lagi ya. Kalau di dunia kan kue butuh mangan pokok supaya mempertahankan fisik. Karena fisik kamu rawan rusak kalau tidak makan makanan pokok. Sementara di surga fisik kamu tidak mungkin rusak sehingga tidak perlu makanan sing pokok. Kabe sifatnya makanan mu gue enak enak anto ora perlu lali hifdi sihaten ora perlu gue joko kese hatan merkoli anak ahlal jannati corona satu temen duduk suwargo ikut mustahnu na semuge kape an hifdi dia sanggeng joko sihah lebih hal ki atsa dihim sebab gawe jasad ahli suwargo digawe lil abadi corona selawase lawas jadi kamu di surga kamu tidak perlu mikir obat gak perlu mikir pakanan yang menguatkan karena fisik kamu sudah didesain apa abadi. Jadi butuh makan itu hanya menunjukkan untuk kenikmatan. Tadi kamane ada semuanya itu demi kenikmatan, tidak demi menjaga ketahan ketahanan. Karena tubuh kita pasti sudah tahan karena didesain lil abad untuk selawase lawas. Wahum hum ahli ahlul jannah yumkrawuna tin mulia anaka bila thawabilillahi ta'ala klan ganjaran Allah taala. Maksudnya klan ganjaran sing diaturno oleh Allah SWT. wa taala. Fi jannatin na'im dam swarga kang penuh nikmat ala sururin yang atas piro piro nopo lo, nopo bayang atau piro piro nopo singgah sana mutakobilin halnya ada pada depan kafe layar orang yang ahli sobat sebagian wong akeh kau ing dan sebagian singliyo jadi kamarnya alis swargo itu rano mengungkur ungkuran tuh jadi semua kalau ketemu madep orang kau neng jowo nara cocok mungkur itu neng dunia neng nah, akhirat tuh kafe ketemu wani madep artinya wani madep gak ada masalah corong jowo kan ngoten Wong iku di utang aku nak ketemu ora madhep. Wong iku tau bodoni aku nak ketemu orang, madhep di Jawa itu kan bahasa itu sudah benar. Orang itu punya utang saya sehingga kalau ketemu saya tidak berani tatapmu, muka. Nah di surga itu kalau ketemu berani tatap muka artinya apa? Antar mereka tidak ada masalah sama sekali. Yutofu atau alaihi jannah ala kulden. saben suci sangi bobi kelawan gelas. Buat al kasu alina uiku ada bisa robi klan ono isine minumane kasu min mainin sangking arak sing seger min komberin tegas arak ya ciri kang lumaku opo ikla komer ala wajil ardi ngatasi bumi jabani bumi kan hari mak sungene banyu. Dadi arak di karam noning dunyo mergosoben di halal akhirat. Dadi malah ono ancaman sing ngombe arak noning dunyo ora bakal ngombe teng akhirat ya kecuali kalau mau tobat. Bedo terputih, putih asat dud asat banget apa nih bahaya dan putih minal laban dibanding susu. Ladatin terenak, eladi datuk saya nak lisari pin gitu yang singgung bi. Bihlam bihom beritunya kelam arak dunia. Fa inna ha fa inna kom rotunya ego kari hatu nung orang jenang no inta surpi nali ikut tetap ing dalam kom Kaulun utawi datuk mabuk. mabu matuk saya perkoroh yah talu kai song hilang no poma ukulahum yang wongake. Arak-arak di akhirat nanti itu tidak arak yang memabukkan. Walahum lan ora ana ahlul jannah anda sing arak yunzafuna iku didadekno mabuk sapa ngafat hizak wa kasra minna sabasyarif wa anza fa yaskaruna dadi mabuk sapa ngake utawa yusiruna dadi mabuk sapa ngake bi khilafi khamri dunya arak dadi mereka ngombe arak tapi tidak mabuk mereka punya beda dari banyak tapi ora ora selingkuh ora darani zina mlane ning donya ora usah zina sampeyan nang akhirat ana widadari akeh wayu ora usah mbayarno Wis ayo. Ora cerewet ora njaluk blonjos poe penak langsung wis. Ning biyone serapatia ayo ngomel aduh ribet. Masne bojomu ora bojoku. Wah entah tapi ngalami kabeh apa-apa. Sunat wa no? Ben seru napa? No? Tapi sepi lho. Omah-omah isuk-isuk ora nongamuk sepi. <laughs> tapi kenangan-kenangan dibener. Ben napa? No? Omahku hidup. Omah apa, no? Wa indahum qasiratut tarfiin. Wa indahum lan iku ana ing sanding ahlul jannah qasiratut tarfi utawi bidadari sing pandangane ku terbatas. Manane khabisatul ayun tegese muk membatasi pemandangan ala azwajina ing atase bojone bidadari. Dadi ning swarga wis bojomu ayu enggak pernah memandang cowok lain. Gak kepikiran bel wong liya. Ora usah mbok takono. Nang ning donya piye, Gus? Tapi takono dhewe kowe takono. Wong sing alam iku kok takok aku. La yang durna ora ningali sapa karo Widadari la ghirihi maring liyane bojone li khusnihim karena apike bojone mereka endah ana ing sandinge Widadari. Dadi Widadari iku didesen muk roh gantenge wong iku muk bojone to nara wong liya mbok to apa pokoke rae nak sing apik ya bojone tok. Nak ning donya biyo jopo tok. Nak ning donya kan bojo sering istighfaris. Nak nasibe aku wis nduk bojo ngene Sampai ngandani anake sing prawan ngenees nduk, kowe go muga-muga ngalami koyo aku. <tip Violsa> Maateno wong tenan. Muji bojone wong liya ora tau gelem muji bojone. Larake takok. Lah kok ngono, Gus? Kowe lauk tekem ya ngono. Ndhe bojone ngelo. Lah iya akhire diwales pangeran untuk kowe ya. Lha aku dhek lakonane ngono, saya ayu kok aku Bisa terusno dewe-dewe, kabeh uti hisap dewe Dan dari dari kelakuannya orang ya, membatasi matanya hanya untuk suaminya karena mereka tidak pernah melihat kebaikan selain suaminya. Karena kita di ngono berarti min ahlil jannah. Dia mau cuman di kamar sih, gue bener rawong dia. Bener sing ganteng gue toh, sing lanang gue gue Tapi udah gue stres ya. Karena udang-udang saya ini penjara. ngajak bojo ora gelem dipaksaen apa? No iku mesti bojone ayu sing arep mlebu penjara. Nek bojone elek kan padha ora gelem. Me. <laughs> bapak uga ada kiai. Kiai nek lucu, kanca akrape bapak. Jare cara cara apa? Cara kancane bapak. Ana wong bojone elek, iku sompene hisape gedhe. Lakane apa iki? Lah nak La, La, ora, ora tahajud salah nang pangeran wis bojo elek kok ora duha ora tahajud. Nak bojo mayu nang pantes ora tahajud perkara kelon wis elek ora tahajud ya, wae opo ae. <laughs> Dadi kiai ku memperberat hukum. Dadi cara cara kiai ku wong kok bojone elek iku sok ben disalah nang pangeran. Kenapa kira tahajud? Nggih ngantuk Gus. lek kok bojomu elek kok ora tahajud dan nak bojomu. Ayo malah ora tahu tahajud. Mulane pangeran gambaro nabi sempurna. Nabi ku nak tahajud, iku Aisyah turun ning ngarepe. Aisyah ku wahyu prawan turun ning ngarepe. Iku tetep diterusno tahajude. Jajal kowe di bojo wahyu, Apa tahajud terus bojomu gelem, kira-kira apa terusno to. Milah itu. Wong bojo melek kowe ora tau tahajud, mbok kelon apa meneh bojomu. Kanjeng Nabi gambarane iku pe salat, Aisyah turu ning ngarepe, iku diterusno salat. Sampai Aisyah kecewa, piye wong iki malah tahajud terus sih. <silence> Masyur ngene kok nek ati Aku orang ngarah, kowe kebayang. Di bucu wayu ape tahajud, pas bucu mapian anu. Nah, Lha parah meneh wis bojone elek kelon ragil lembur gue lek daju ragil lembur gue ngantuk gak prestasi, lafit orang donya orang akhirat parah guys parah guys marah ini ini gue marah ini cebule dungane kebenteran ya allah meskipun di dunia aku dibujuk lek kulon nyuwon bida dari singaju tengah akhirat tujuh tangit telabrak Serau sangun, rasa dungo, sokoe, ya Allah Gapai kona genti gusti Tapi bahasanya aja jelas. Ya Allah. Gapai kona apa. Apa jomong-apa. Apa oh, mas-masute. Mas-masute rapi Biasa. Makanya kalau nakana imam, dengak nongon-nongon itu ramantala. Imam sholat janazah. Jadi dengok itu rasa banter-banter. Lho -banter. dengok kok gini. Misalnya Rukin mati. Itu nak dengak nih Ya Allah. Wa abdil huzaujan khairan. min zauji wa daron min itu nak diterjemah bujumu ngamuk loh ya Allah kasih dia istri yang lebih baik ketimbang istri yang sekarang wa daron khairan mindari. kasih dia rumah yang lebih baik ketimbang rumah yang tapi alhamdulillah doa fami amin amin <laughs> padahal doa itu sangat menyinggung loh ya isi doa apa tuh nggak itu aja terus no maksudnya iku... Nah, nong mati kan dengannya diantar ya. Allahumma, suka ibu Abdilhu, Zaujan Khairon bin Zauji Wadaron. Itu nak diterjemahkan. Gusti niki mawon teng di bujungnya teni teng mawon. Genti ya, Gusti tengah kita. Kan arti kan. Apa Wa digenti tambah Gusti. Tukar tambah maksudnya Gusti. <laughs> Jadi wong rapahamu barokah. Amin amin. Nah kula boten ate maca dengannya langsung badaron khairon min mereka nak abjaujan kadang sing wedok iso nangis cek muni muni amin amin wah perkara gitu. maksudnya dua itu orang ngono tapi terjemahnya kan ngono Bu Abdul Huzaujan khairon maksudnya gini loh e, jadikan kalau istri kamu itu nanti masuk surga berarti terjemahnya itu jadikan watak istri ini lebih baik ketimbang watak yang sekarang plus ada tambahan di sana karena nanti kan wida dari ibrah yang jadimu pitung pulau ya berarti pitung pulau siji apa pitung pulau plus bujumu gak pitung pulau itu pitung si siji tapi jadi ngomong paling ayu sing Sengkodonyo ya betenan <Syikon>. borah yang gue sebenarnya delok gue rasa tako aku saya gitu sebenarnya delok lagunya apa gue tak aku juga lagi rokok penting ngene ku ora usah kiyaine goblok takoki ngono dijawab dijawab mbuh suwargo lagi takok lah nek korban anak siswa usah takok lah iya padhae ke neraka gunane apa ra ibu usah takok yo pokoke nek ning suwargo ketemu yo gus bener jule dengan ngono gampang kan tapi aku aja padha mosok santrine entuk 70 kene 70 yo ora Tetap aku ora trimo, jumlahe padha ya ora trimo. Kadar rayune padha ya ora trimo. Tetep mbek pangeran ya tetep beda tetep. Padha-padha numpak pesawat ya tetep beda kelas e sembrono itu Tetep beda. I nontor apik meripate, di ayun terus meripate iku gedhe hisanuh ta kese jembare ayun. Jadi nak wong Arab bayangno wong ayu iku ya meripate gak sipit. Ya panjang tenang. tenan, kue rawong ayu Arab, be ayu Cina tetep ayu Arab. Mereka ayu Arab hasil nopo Ini nanti khamul. Ayun yang gede. Saya ayu ayu wong sipit, be ayu ne wong ya cek wae saya gini. Saya ayu ne wong Uzbek, be ayu ne wong Cina. Oke milah nanti. Uzbek itu saja nongko nongko pilih ya ragil dan kan. Mau milah wae. Milah nanti kan, ayu ne Uzbek be Cina. Uzbek, tapi saya nggak pilih. Ragil gelem. yo milah wae. Saya saya Wong Mau milah. Maksude ku tenan bener pangeran pokoke ayu sing kelas standar sing dihamul, ayun kaana guna kaya-kaya sedune midadari filau niku bedun niku ndok nuam keduwe mak unta maknuna kan tersimpan mas nuur teks disimpen kelawan utori isihi kelawan apa e, sayape utawa iku niku lho nih, ikilah anuam maksude kaya ndok putih sing terselip utawa tertutupi oleh bulu Maksudnya indah ya wong ayu transparan ambek rontok kenek kere seru sing rontok kenek kere supoknya ngono ngono wis kemele wae nasen durung kesampaian sok ae mileh layasilu ora tumeka ilaahi maring ikilah opo ayun utawa maring ikilah ainihinna opo hubarun opo bledik walaw nuhu wa wa albayadhu ahsanu ing dalam agak-agak kekuningan ahsanu alwanin isah iku luwe api api ya warnane wong wedok sepoko e ra usah takok sebenarnya lakoni fa aqbala mung komadhep sapa ba'dhum sebagiane ahli jannah ai ba'du ahli jannah tegese sebagiane ahli swarga madhep ala ba'dhin ngatasi sebagian yata ta saling takok sapa ahli jannah amma yang perkara maro kanguski, wis apa mabihim kan ahli jannah fitun yang ing dalem dunya niku terus nomase ra iso dilereni ngene kan critane ngaten nggih wong ahli swargo niku nak sing swargo niku takok kanca bisnis e ning donya nah mitra bisnis e iku mlebu neraka karena kafir iki nunjukno nak wong saleh iku oleh kancanan wong kafir asal dak harbi ya saya ulang lagi ya misalnya kue urip ning Uni Soviet utawa urip ning Korea utawa bahkan urip ning Jakarta kan bisa saja mitra bisnismu ini orang kafir tapi dia perlakuannya ke kita baik urusan profesionalitas kerja juga apa baik singkat cerita ketika di dunia aku sempat misalnya kayak dijak dugem gak gelem dijak zino gak gelem terus dijak maling gak gelem terus uh, si kafir tadi komentarin ini kenapa kok kira gelem zino gelam maling ya kita nanti kan dibangkitkan dimintai tanggung jawab terus dari sing kafir tak tenang ngomong mau seorang mati mau dibangkitkan lagi nah ketika perdebatan zaman di dunia terus akhiri, ya wes karwane sombening Nah ternyata kalimat sampean karwani sobenu Mbak Allah diwujudkan ketika kamu nanti masuk surga. Kue takok ya Allah saya beri hak ketemu teman saya yang berdebat sama saya. Singkat cerita kamu dikasih lorong sama Allah untuk ketemu dia. Kancamu senin rokok. Jadi nunjuk no wong nak arah kesampean dendamnya juga lega. Iku menuso. Oh es menuso es mono kape. Sampai ini suarga iku nak kesampean dendam. Akhirnya ketemu ketemuin rokok. Biasa iku kue be aku bener di. Nyatanya aku seikin ini suarga. Kue kan sing ngomong nak aku wes mati, kura iso tangi meneh. Nyatanya aku seikin tangi. Tangiku ini suarga kuen roko. Bar ketemu kabel go lagi dibalikinan ini. Suarga. Lalu disebut, fal <tuh> yawmal amanu minal kufari, yat hakun alal aro yang zurun helthu kufaru maganu, ya falun. nanti kamu, yang punya teman-teman di masa lalu, di kursi di Lugonon durin rokok, tapi sudah diatur oleh pengiran sedemikian rupa supaya kue racok blok. Tapi nak aku milih orang usah jajal jah, masih tetap bismillah Artinya nak kue dendam itu dituruti oleh pengeran. Misalnya ono wong sengenya, ah, neng dunia kok ngajang ngaji itu, untuk opo. Kue cek mangkel dia mau ngono. Terus kue baru kayak ngaji jalan enam lebu. Iku rano go nak gak ketemu wong iki. Lah repote jebule ketemu wong iki swargane sak dhuwure kuwe. Wah. <laughs> Repot. <laughs> akeh orang ora insya Allah ora ana sing nyenyak insya Allah ora bakal swarga sak dhuwurmu. Tapi yo ya nek umat, umat Nabi mugo-mugo disepuro. Nang dhuwure yo lho ketok aku kok swarga sak dhuwurmu. Bariku aku gebeton terus istighfar. Sementara ke dedam terus, mulane swarga mdek. Lah <laughs> nang ngono ya repot loh. <laughs> Tapi intine ning ayat iki iku ana wong saleh kancanan wong kafir. Zaman ning donya sering dinyak. nak sok ben ra hari kebang. Lha iku wong sing mukmin mebu suwarga iki gak lego sedurunge mengkonfirmasi ulang ketemu koncone sing jaman ning nduk. Dan iku ambe Allah diberi napa nah, diberi? disebut apa? Fal yau mal ladina amanu minal kufari yakun alal ara iki yang zurun hal fi bal kufaru maka anu ya falun menjen terusna kolak ilmu minum gak diterangno ra iso ngakhiri pokoke ngono sok ben terusane ini kanali Subhanallahi wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi Subhanallahi wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi Subhanallahi wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi Subhanallahi wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyi mada kalimati Subhanallahi kalimati Subhanallahi wa